Batubara Brother. Oh iya. Yang biasa ngeliput di Polres Bogor. Iya. Ini pertama kali apa gimana ini di Polres Bogor? Enggak, pernah juga sebelumnya kesini sering juga. Oh, udah sering juga. Cuman ini trip. Ngetrip dari sini hari ini. Iya, hari ini. Ikut sama LS083. Iya, ikut. Sendiri apa sama keluarga nih, Pak nih? Sendiri. Anak tinggal dulu. Oh, tinggal di, kemarin tinggal di Bandung. Di Bandung. Gimana perasaannya, Pak? Ini. Ya. Akhirnya dapat trip perdana di Bogor ini. Disyukuri. Syukuri aja. Dan gimana apanya? Doanya nih buat 083 nih. Kedepannya. Doanya buat satu ALS aja. Oh, satu ALS ini. Satu ALS. Makin maju. Makin maju ya. Ya, bukan untuk 083 aja. Satu ALS. Iya. Rezeki kita makin barokah buat Allah. Amin. Makin maju. Iya. Terus ini kan 083 mentahan ya. Berarti yang dulu juga mentahan dulu yang di Bogor sini dulu, Pak ya. Yang 083 yang dulu 2015. Yang body Scorpion ya. Itu juga mentahan. Seingat saya waktu itu di zaman itu ya. Ya langsung ke Bogor juga ya. Ya 083 yang dulu ya. Berarti 083 ini nomor spesial untuk dari zaman almarhum ayah Anda. Emang spesial nomornya, Pak ya? Iya, 083. Oke. Semoga aja uniknya awet selalu ya, Pak ya. Allahumma amin. Dan enggak ada yang tidak diinginkan lah ya. Amin. Allahumma amin. Oke, makasih, Pak ya. Sama-sama. Semoga lancar di perjalanan. Allahumma amin. Ya, makasih, Pak. Itu tadi obrolan kita dengan tokennya Bang Sapran. Pak Dame udah rapi banget ini. Nah ini rame banget kawan-kawan di sini ya. Ada keluarga Bang Sapran juga kita lihat yang ikut mengantar ya. Dan ada kawan-kawan kita sini nih, Bang Adang ternyata datang juga ke sini meliput sama Armada Darat. Dan ada juga kawan kita Bang Minus 76 dan sama Dian Bogor ya. Jadi YouTuber di sini banyak. Ada juga dari YouTuber Cililitannya ini, bocah nih. Yen 23. Dia ini biasa ngeliput di Cililitan ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua teman-teman dimanapun berada. Hari ini hari Minggu, spesial banget di tanggal 4 Februari ya. Ini adalah trip perdana dari ALS 083 yang baru rilis ya. Jadi dia tepat di hari Minggu trip perdananya dari loket ALS Bogor. Nah, kita lihat ini udah di jalur keberangkatan. Kita lihat emang di atas udah enggak dikasih atau udah enggak ada ditaruh barang ya. Jadi dia ditaruhnya di bagasi. Soalnya bagasinya udah bolong. Udah bolong dan di bagasinya juga sangat luas ya. Sangat luas dan tinggi. Jadi bisa muat apa aja. Nah, kita lihat ini mungkin masih menunggu penumpang aja ya. Jadi belum ada yang masuk ke dalam soalnya ini mesinnya belum dihidupin. Ya, kita lihat ini Pak Dame lagi berfoto sama penggemar ya. Penggemar dari 083. Soalnya masih bus keres. Kita lihat ini ada perubahan di depan kan kawan ya. Dimana stiker yang ekonominya lagi udah dilepas ya. Jadi sebenarnya dia di sini AC non toilet ya. Dan ini mesinnya udah hidup ya.
tampak di belakang sangat ramai ini. Mudah-mudahan aja penumpangnya penuh dari Bogor ya. Masih ada tentunya yang baru datang kan kawan ya, penumpang yang baru datang. Dan ini kita lihat bangkunya belum dilepas ya, soalnya belum ada sarungnya kata Pak Dame. Jadi sebelum dipakaikan sarung masih diplastikan ya untuk bangkunya sendiri. Bang Topan, coba lihat ya bagaimana penaruhan atau letakan barang di dalam kabin bus, di dalam bagasi ya. Ini adalah bagasi dari para penumpang, dan ini tentunya adalah penumpang dan keluarganya ya. Nah ini dari pintu belakang ya, kita coba naik lewat pintu belakang kan kawan ya. Jadi dia ini kayak tangga, soalnya tingginya 3,8. Nah ini bangku panjang di paling belakang ya. Coba duduk bangku paling belakang nih ya. Di sini AC-nya udah kenceng banget nih. Udah terasa dingin sekali di dalam bus 083 ya. Dan sebagian penumpang udah banyak yang naik dalam sini. Jadi dia total bangkunya ini ya kan kawannya 48, sama bangku panjang ini ya. Yang bangku seat 2 nya ada 42 ya. Oke, kita turun lagi ya. Jadi di lewat pintu belakang ini harus hati-hati ya kan kawan ya. Kita lihat soalnya tangganya begini ya, menurun. Bang Darwis, rame banget hari ini bang. Kalau udah kelar, dia tes saya aja ya. Masih ada tiket bang? Masih ada tiket? Oh tiket mah banyak. Tiket lebaran maksud? Buka aja masih ada tiket. Maksudnya tiket lebaran? Oh tiket lebaran masih. Masih. Tapi tinggal bangku punya sisa. Tiga? Belakang. Oh bangku panjang. Nah. Di depannya masih ada? Tidak ada. Berarti tahap kedua ntar baru ada lagi? Kapan kira-kira tahap kedua dibuka nih? Oke. Berarti makanya bertahap. Iya. Mobilnya dulu kita dapat kan kita maju. Oh, ketahuan dulu dari pusat ya. Untuk hari ini gimana? Ramai enggak kira-kira? Hah? Lumayan. Bus baru atau ya? Ya, 24. Ada 24. Lumayan lah ya. Oke, makasih Bang Darwis.
Ini siap didata ya, kita lihat sponsor udah keluar dari loket. Jam 2 lewat 24 menit. Ayo naik. Pak Ansor. Ada dua. Mau didata nih? Ayo naik. Nah, begini proses pendataan di dalam bus di loket Dallas Power ya, kawan-kawan. Kayaknya di sini agak gelap nih. Kita lihat pansor pakai lampu plus. Sakit. Gimana kabar, Bang? Baik. Baik, dosa sehat. Tabung good day. Oke. Kita turun ya. Kita hanya melihat proses pendataan kawan-kawan. Kita lihat ini Bang Sabran ada di bangku 4 kawan-kawannya, pas di belakang supir. Kemudian dari sini ada Pak Dami ya. Jadi ikut. Aku tadi saya lihat kan kemarin saya ikut. Enggak jadi ikut. Wah, ada darat. Sayang atuh. Perasaan belum mulai baru ada darat. Lu kapan? Pulang kampung sekalian ya. Jam 2 lewat 45 menit ya. Ini udah selesai didata. Kita lihat Pak Ansor udah turun. Ini trip perdana dari 083 yang baru ya. Semoga aja lancar di perjalanan. Woi, ganteng benar, woi. Ada ini udah lo. Lenjol kata-kata ibu. Apa yang terjadi?
Oke, selamat jalan buat ILS 083. Semoga selamat dan lancar di perjalanan, nggak ada kendala ya. Sekian video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.